lillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, walladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-qadimina al-ghaib wal-'afina 'anin-nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bapak Ibu anu kusimuring dipihormat dimuliakeun ku Allah, hari ini hari yang terakhir PSBB PPKM Mikro. Saya berharap mudah-mudahan besok dicabut. Tetapi ada informasi akan diperpanjang sampai tanggal 28. Ini ITS terun-urun. Tos PSBB, tos PPKM, kita kalau luar PSIS, Persib, Persija, ya. Ada orang yang sudah divaksin, kemudian dia kena dan positif corona. Persoalannya bukan salah vaksin, tetapi vaksin, obat, dan penyakit itu adalah sebuah hipotesa. Itu sebuah riset yang tidak mungkin 100% benar atau 100% benar. Upami ibu di Lanong, bapak di Lanong, eta si Lanong teh kengeng manusia. Walaupun sebetulnya ilmunya dari Allah, tetapi kebenaran sebuah penelitian dan riset itu tidak lebih daripada persentasenya, tidak akan ada yang sampai 100%. Da upami hoyong anu 100% mah disebutna wahyu. Mata kuajar aya nu tos divaksin tapi biasa positif, tidak ada masalah bagi saya. Naon sababna? Karena yang disebut penelitian itu kan keterbatasan ilmu. Pak tong bujeng-bujeng vaksina, Bu. Jami anu kana corona na we teu percaya aya sakitu we. Kan ayeuna teh nu teu percaya kana corona ge aya ayeuna teh. Malahan anu ngariung di DG buat ting aya. Nya. Nya, saha budak leutik tinggal murang kali, da teu apalin corona. Ya. Dia biasa saja gitu. Dan ternyata bapak-bapak, ibu-ibu, saat orang sudah divaksin lalu masih jebol, virus itu masuk, sekarang ada alternatif dari WHO. Dia harus disuntik hormon antibody yang lebih kuat. Itu namanya endorfin. Jadi harus disuntik endorfin. Suntik endorfin itu adalah apa, Pak? Satu hormon yang dimasukkan ke alat yang nanti disuntikan, orang akan memunculkan tingkat kebahagiaan untuk membuat antibodi itu kuat. Sabab naon? Sabab lamun jami geus disuntik, geus diobat, masih keneh jebol, berarti harus ada hormon lain. Dan itu menurut penelitiannya harus pakai hormon endorfin. Dan hormon endorfin ini itu lebih kuat, hampir 50-60% kekuatannya berlipat daripada obat. Oke, Bu, kayaknya ya contohan. Oke, Pak, ibu menuju bahagia. Contoh ya, lamun datang lebaran, tanggal hiji bahagia sadayananya. Bunga hati-hati, Pak. Nurarudet teh poe eta hungkul, leungit. Semua orang bahagia. Dan itu terjadi peningkatan hormon endorfin. Nah, hormon endorfin aktif. Mata dina tanggal hiji bulan Sawal mah lebarannya, lamun teu nuju corona gitu nya, pan kamari mah corona nya caricing di iman. Tapi upami normal mah tiap jami tepang salam, bungah teh budak meni barungah, Bu, tinggal di jam 3:30 geus mani. Ibu numis, mencit hayam, sagala dipasak.
nepikeun ka dina meja teh tuangeun ngagelek naon sababna? Karena akan bertemu dengan satu momen bahwa bapak ibu akan mendapatkan sebuah kebahagiaan. Ketika dia bahagia itu salam atau dalam kondisi seperti itu hormon endorfin aktif. Tapi itu pami disuntik, mah pangaosna eta teh hampir 8 juta satengah sakali nyuntik hormon endorfin. Hormon kebahagiaan. Matak ngurang kali, mah hormon endorfinnya bagus. Kenapa? Karena anak itu jarang dia itu punya masalah, Pak. Anak, tetapi begitu dia semakin tua, umur semakin bertambah, teteh hormon eteteh ngurangan-ngurangan seiring dengan banyak masalah yang terjadi pada kehidupannya. Ayah budak hulang-hulang? Teu aya budak matarai gak hulang jang kunaon? Nah, mikiran mama moang. Nah, budak mikiran bapana moal, justru urang nu ngahulang mikiran budak. Ya. Nah, berarti ada sesuatu yang alami, Bu. Aya panu alami, ieu mah teu kedah disuntik. Pangaosna murah. Ibu teu kedah ngagaleun Bu ieu mah. Kenapa? Karena oleh Allah sudah disiapkan bahannya dalam diri kita. Semua bahan ini sudah disiapkan oleh Allah dan itu tidak perlu kita beli karena sudah ada dan itu ternyata meluber. Padahal Ibu lamun ku urang dimanfaatkeun hormon nu ieu teh aya dina otak urang, eta teh nga meluber dan itu ternyata orang jarang mengetahui karena apa? Karena dia seringkali dibentrokan dengan sesuatu yang terjadi pada dirinya. Nah, hormon endorfin ini akan aktif apabila orang melakukan tiga hal, ya. Orang melakukan tiga hal. Yang pertama adalah apa? Apabila dia berpikiran positif atau husnudon, itu hormon endorfin aktif. Murah Pak husnudon mah. Jalminya, lamun suudonan, hormon endorfinnya ical. Sok cobian Pak. Da jalmi nu suudon mah kesal karena hate. Kadieu jangarnya sok datingnya suudon mah capek karena otak ningali salaki nyisiran jo suudon bapak sih nyisiran we atuh kan baik nah meni asih meni bisi payu gitu cek cuntungna salakina teu nyisiran racuncut teh geus mandi teh jadi sisiran da dicarekan we da suudon akhirnya rambutnya teh ah gitu dan cucut cek pamajikan teh atuh pa nyisiran saeutik kan tadi ge geus kusudon mah kitu we capek kenapa karena endorfin hilang yang aktif kortisol makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara yang dia matinya husnul khatimah adalah orang yang dia meninggal dalam keadaan husnudon billah nah bahagia orang lah. Lalawar eta teh pak bisa nyurgakeun namun urang tiasa ngelola nu eta teh pak. Ibu jubahnya ieu. Bade ngaos tiap pangajian dibahanan ku bapa 2 juta, da hormon teh naek atuh. Nya, hah kitu we latihanna namanya. Ieu mah latihan enteng 2 juta mah jung ngaji lah senanyaon ngarah ieu ngarah seger. Da nya atuh dibere 2 juta pang tiap pangajian rek teh seger kumaha warung jo cararaan. Nya supermarket nya asa harerang teh nya ningali teu eta mah tong boro-boro tukang dagang nu nagog anu nyumput teh katingali da boga duit tapi lamun ibu ku bapak rek naon wae teu dibere pisan jol parah roek nya boro-boro rek ngaji resiko wae teu dibere jol poek we warung jol melek jol melek me warung teh supermarket teu katingali ngaji ge ustad jol koneng-koneng leungit tuh we ya. Kenapa? Karena hormon ini sangat mempengaruhi sekali Pak, dalam kajian ilmu psikologi, Bu, kalau ada orang yang gangguan jiwa, yang pertama kali yang harus disuntikan oleh seorang psikiater, kalau dia sudah parah, itu adalah hormon endorfin. Dia akan lebih tenang. Kenapa? Karena ini adalah frekuensi yang akan membuat kita antibodi naik dan tidak. Antibodi naik dan tidak. Mata kuayahna, beki kolot, beki hariwangan, hormona ngurangan, Bu. Wajar, Pak. Keung aya wajar we no dangolotan murangan aya budak keungan moal aya
Ujah teh tong tetaikan labuh, engke we ngomongna geus labuh. Da budak mah kawanina ge gede lalawora tuh terekel burangkali kaluhur turun ujang cina labuh tah kakara. Jadi lamun dihanap tong dicarek budak bisi labuh. Jangan jangan naik ya, nanti jatuh. Pancan naik lagi. Kayak lamun ngesenang kayak di luhur, tak baru kita ngomong. Ada turun ya, nanti jatuh. Kenapa? Karena frekuensi hormon mempengaruhi sekali. Nah, begitu. Tak ibu eta pak, kena iya mah, kena. Ulah iya ting, ulah serius ting, gak gina. Ya, kenapa? Karena kita masa-masa seperti ini luar biasa. Ibu bapak, alhamdulillah pak. Ya, masih kena biasa kayaknya. Jaga jarak, itu jaga jarak itu. Lamun teu jaga jarak pacili lahun. Sakitu enam nih asa entengnya. Pokona lamun jaga jarak atos mah kitu naon. Eta tong dareketing jaga jarak teh ulah cili lahun. Lamun ibu ngalahun bapak teh eta teh jaga jarak begitu teh. Ya. Begitu. Sakitu lah enteng. Ya, begitu. Bah, jadi kuncinya hormon ini harus harus apa? Harus diaktifkan. Dan itu ada di husnudon. Ada di husnudon. Dia tuang tidak punya. Tek dituang jauh kira, ah senang ini. Sian asam urat. Jauh suudon itu tidak. Menihinya gitu, senang ah. Si kolesterol. Jauh urang teh nuang kacang. We. Jauh nyeri we ramo teh. Ya. Tingali. Dan tadi di bejaan tong ada hal kacang jadi wes asam urat. Sebetulnya kacangnya sendiri belum tentu menyebabkan asam urat, tapi pikiran yang negatif itu yang membuat si kacang menjadi seperti penyebab. Lila-lila kacang panjang monokan. Sabab sok diponis wae ngadaharan kacang jadi we asam urat. Ce kacang teh natubek diparlak. Ya. Nah, sebetulnya itu. Saya pernah ngisi ba di Semarang dengan seorang profesor ahli gizi. Ya, usianya 81 tahun. Eta tuangna. Sagala beres, Pak. Cek simkuring ongko ahli gizi, tapi sagala beres. Ya. Itu ahli gizi naon kitu panya. Ari manehna nyebut adina mas dina seminarna makan itu harus pola makan harus apa harus bagus itu. 4 sehat 5 sempurna. Ari manehna 4 sehat 5 warna. Eta apa begitu makan saya ngobrol apa saya ini ya mau nanya, kenapa profesor yang rangin pola makan harus begini-begini tapi profesor makannya brus-brus? Jawabannya apa? Pak Ustaz, saya punya ilmu katanya. Ilmu saya belajarnya lama. Di mana? Saya belajar di Amerika. Ilmunya apa? Makanan apapun yang enak dan makanan yang tidak enak, mau enak dan tidak enak, tapi kalau hati tidak bahagia, maka makanan itu bisa jadi penyakit. Sok sanaos bu, si tuangan teh sehat, tapi lamun ieu na kaganggu, anger we jadi penyakit. Kuncina madalah indina tuangenana. Urang kudu bisa molah rek tuang teh kudu kumaha. Makanya kan Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, latas subut to'am. Jangan engkau itu mencelak makanan. Ya? Kenapa? Karena Anda mencelak makanan tasubul hal, maka itu sama dengan Anda mencelak pembingan atau yang membuat makanan itu. Jadi eta nu penting mah diolah ku urang eta. Berarti kuncinya di mana? Matak betul. Saya ambil contoh bapak-bapak ibu-ibu. Ini ya, Ibnu Khatib dalam kitabnya Manai atau Manakil adalah Marid wal Ha'il, beliau menulis begini. Perpindahan patogen, bakteri dan perpindahan virus itu paling cepat adalah dari pikiran yang kacau. Lamun aya jami pakai protokol kesehatan yang ketat, tapi kalau pikiran dan hatinya kacau itu masih jebol. Itu masih jebol. Jadi kuncina mah anger didi urang ngolah kumaha. Bu. Makanya maaf ya, kita lihat
kasus-kasus berkerumun, jarang yang dia itu terekspos positif corona. Ya, kasus Habib Rizik tidak ada terekspos COVID yang banyak. Kasus presiden juga sama, ketika berkerumun tidak ada yang terekspos COVID. Naon sababna? Karena orang berkerumun itu badannya hangat dan antibodi naik. Tapi justru lamun misah jauh piis karena awal. Laras. Pan ngumpul kieu mah haneut, Pak. Si awak teh. Nya. Terus ibu marahmai bapak bunga papangis cili doakeun tah eta nu tadi didugikeun man ahaba an yubsatallahu fi rizqihi wa an yunsalahu fi asarihi payasir rahimah. Patepan kieu teh eta teh berkerumun teh namahan umur. Cicing tong pangajian, cicing di imah cenah. Sorangan cicing. Cicing. Bisi corona ngahuleng di imah. Jol hareeng we. Ya iya, orang yang dipisahkan dari orang yang dipisahkan dari sesuatu yang ramai itu otomatis dia menambah sakit. Coba ku bapak punten, makanya orang yang kena COVID itu kan diisolasi dan dia dipisahkan dari manapun, dan itu ternyata hampir semua berbicara kalau tidak punya keimanan, kalau dia tidak punya mental yang bagus, rata-rata kesal ustaz bisa. Ah, niasa teu paruguh naon titah sosoranganna. Karena apa? Karena manusia itu secara naluriah tidak bisa dia sendiri. Dia manusia itu apa? Manusia itu makhluk John Politikon, makhluk yang dia bersosial. Lamun titah sosoranganna moal bisa. Makanya orang ieu teh berkerumun tapi sehat itu. Pak, keneh we moal naon? Dan cara mata tong disuwe bisa kitu we. Jadi we kapangi. Buhating ibu ge loba nu parositif. Nya naon we positif naon we atuh. Ya. Bapak ge dalam mun disuwe mah komo geuna ayeuna. Aye kenapa? Karena sekarang itu apa? Sekarang itu sudah banyak cara untuk mensweb orang. Ada yang genos pakai apa? Yang pakai di ini pakai mulut kemudian keluar uap. Dan itu harus dalam keadaan perut kosong dan tidak boleh makan jengkol dan peuteuy. Nya, jadi lamun bade dites swab antigen pakai genos itu enggak boleh makan petai dan jengkol. Kenapa? Karena nanti virus itu bisa hilang dengan bau jengkol dan peuteuy. Jadi lamun tuang jengkol teh moal kasupan virus. Tinggal. Ah, pirage, Bu? Nila bakar jeung goreng peuteuy. Tos we goreng tahu cukup eta teh antibodi naik. Nya. Coba ibu tuang nyocol uyah, nya turun atuh antibodi. Naon sababna? Da keuheul habeun dicocolan teh uyah. Nya. Tapi lamun aya nila, aya gepuk nya, aya enok puguh we atuh samel ledok rek teh naek kumaha antibodi. Matak ibu lamun dicana ka restoran ku bapak, antibodi naeknya. Aduh Pak, alhamdulillah. Telepon ningali set truk do turun deui. Munisina gede-gede lebar. Mun saya kamamahkeun duitna cenah, manya dahar nu kieu 300 ribuan. Jadi we turun deui antibodi teh. Jadi we rungsing kana di imah. Nah, sebetulnya mah eta. Makanya dari saya itu sebetulnya enteng sekali, Pak. Kenapa? Ini pola yang dibangun. Ibu bapak ngaji tiap minggu, tiap bulan materi-materi yang luar biasa. Tapi kalau tetap terganggu pikiran, itu urang takbir wae teu sumanget. Takbir teu sumanget. Sok, Bu. Utek-utekan lagi Korea, Pak. Ya. Lain masalah urang teu ngaku persis jeung teuna. Ngan ieu keur loba masalah nepikeun ka poho utek-utekan. Tahiyat teh kikian ya. Atahiyat teh jeung bakating ku poho kikian. Karena maaf Bu, betul kan Ibnu Aifa Imam Ghazali mengatakan beresin dulu pikiran Anda maka nanti ibadah pun akan beres. Beresin dulu. Dati ini kuncina Pak. Sok Bu, lamun urang tenang pikiran jeung hate da salat di luar biasa Pak. Allahu Akbar ngadegdeg payuneun Allah. Kudang jam 2 jam 3 tahajud sumanget naon sababna? Teu loba masalah. Nu ngaganggu pikiran, ku loba masalah ngaganggu pikiran nu boro-boro hayang salat ningali cai wudu wae teu sumanget. Lamun urang teu gaduh iman atos rapuh kita itu. Yah. Jadi apa?
Nah ini, yang pertama positif, kita harus husnudon, husnudon kepada Allah. Bu, Nabi Ayub sakit 7 tahun. Saya baru baca riwayatnya, Nabi Ayub sakit 7 tahun, itu ternyata dia tidak minum obat, tapi dia minum air. Tapi beliau begini, wa idza maridtu wa huwa yashfin. Apabila aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Itu husnudon itu. Dibangun dulu. Nah, hormon endorfin naik. Hormon endorfin naik. Awismu 8 juta sekali nyuntik. Ngeus aya dina awak urang. Tinggal kurang diaktifkan hormon iya. Nah, Ustaz, apa yang paling utama dari husnudon? Syukur atau positive thinking apa? Syukur pada Allah. So, ayo leuwih ripuh ti urang ieu teh, hirup teh. Nya. Ada yang lebih repot dari kita. Urang mah alhamdulillah. Kieu bisa kene babalak kecerakan tinggalnya. Kenapa? Karena kita juga tidak tahu. Ayeuna taekeun deui, Pak. Jona taekeun deui. Da sim gurima ieu teh ningal ilustrasi Jona teh saperti istri nu head. Kalau istri lagi head kan Jona merah. Ya. Kan Jona merah ulah salat, ulah saum, tidak boleh berhubungan dengan suami istri. Betul kan? Ayeuna geus sarua, Pak. Lamun di lembur aya Jona merah, ngaji ulah. Ka masjid dibatasi. Orang tidak boleh berjamaah lebih dari itu. Sampai dia tidak boleh atau bersalaman. Ini menunjukkan persis seperti ini yang disebut zona merah. Ya, zona head disebutnya TIT, Pak. Zona menstruasi. Ya. Ya da aneh atuh. Ari di masjid zona teh merah we haben, ari di pasar hejo. Ibu bade kamarana, bade ka pasar, cing atuh cari cing atunya keur usum kieu teh. Ah, urang sangakeun we ka Allah, kakara. Ibu hayu urang ngaos yuk. Ah, sok meuni ngaji keur usum kieu bisi aya corona teh. Ari rek ka pasar nyebutkeun urang sangakeun ka Allah geura. Ari tempo ngaji bisi aya corona. Jadi logikanya dibalik. Dan ini yang harus diaktifkan oleh kita. Apa? Ini hormon endorfin. Ada di mana husnudon. Positive thinking. Ya. Atasnya, saya gitu lah. Gak lah. Tong iya teuing. Kalau mah tong serius teuing, Pak. Nyantai lah. Sok bisi badai bismika tenanau. Nya, ngaktifkan enzim ya teh. Nya, ngarah urang tengkir gugah bobo kan sok segernya. Tah gitu. Jadi pengajian teh gugak jo beres di seger. Alhamdulillah. Matak sersim kuring lamun salaki tuang ngadungkuk eta teh tong dipelong, eta teh antibodi naik. Bapak sim ningerakeun dahar teh mending ngadungkuk kan bae eta. Eta teh antibodi nuju naik. Ciri antibodi naik rewong. Budak sanawiyah jeung mualimin tuangna tingali dua dungkuk ket bae kararuat lieusna dahar teh dibaradag cek unkeun bae engke ibu budak geus teu tuang ka urangna jadi masalah keneh nu penting mah aya we rezekina sakitu we kartos jadi kalau mun di onangan aya nu ngadungkuk eta teh antibodi nuju naik. Antibodi nuju naik ta. Luar biasa. Nah, itu. Jadi yang pertama adalah apa? Positive thinking atau disebut dengan husnudzon. Yang kedua, perasaan harus positif. Quran surat Ali Imran 134. Ya. Coba Ibu. Ya, urang ieukeun heula, petakeun sagedik. Walladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Dan orang yang dia suka memberi di saat susah dan di saat senang, maka itu adalah ciri orang itu adalah takwa. Ibu simuring naros Pak, raos mere, raos narima. Kan deh, ulah bohong ya. Coba, ibu raos mere, raos masihan, raos nampi, lah? Nyari jiwa mustahik menampi Pak. Lamun jiwa mujaki gak kara. Kan jiwa teh kudu mujaki lah mere. Nampi wae. Lamun matak sorusan Usman kapungkur. Lamun teu kuat kurban kudu kuat narima daging kurban.
Jadi ulang teh umah tahun teh kuat kurban teh ari narima daging kurban insyaallah eta mah abdi kiat tah eta we heula lah gitu. Cuman mental memin atau mental menerima dengan mental memberi itu mempengaruhi hormon. Hormon. Tinggal we ulamun urang men, tah urang ulamun urang aya kaperyogian bade nyuhunkeun dina teh dipasihanana jo langsung drop telat ni isinnya kadinya wae. Teh jo kitu. Akhirnya kepercayaan diri tidak muncul lagi. Geus tentong kadinya wae sin era urang habeun we ngetrok geuningan sina teh dibuka teh. Naon sababna? Sabab urang rek menta. Tapi lamun urang rek merek, rek ditarima, rek moal, jiwa natos muncul. Kejiwaan kita sudah naik. Makanya dalam sebuah penelitian ahli jiwa, orang yang banyak memberi ada kemungkinan antibodinya lebih kuat. Dengan orang yang banyak dia itu menerima. Walaupun saya tidak menyalahkan. Sebab ciri kiamat di mana geus eueuh anu narima. Sapanjang aya keneh mah, eta mah berarti kiamat dilakeun. Ya. Jadi lamun aya nu miskin keneh berarti kiamat lila keneh kitu we Pak. Bisa aya usaha nerangkeun kiamat sudah dekat. Nya, tinggal we nu miskin loba keneh nu miskin loba keneh nu anu beunghar, sakitu we. Kalau yang beung ayang kaya sudah semuanya mendominasi satu kampung itu maka saya yakin satu kampung itu bisa kiamat. Kamari aya lemur menang mobil atau menang artos hadayana anu 25 miliar, nu 17 miliar, hampir tiap imah meuli mobil, tiap jelema meuli mobil. Ayeuna ngaharuleng sabab mobilna geus supir. Tuh, ku Allah teh dibere mobil ngaharuleng mobilna nya. Jadi bagaimana Pak? Perasaan ini dibangun dari mana? Nah, itu. Makanya Al-Qur'an menyebutkan satu apa? Walladina yunfikuna fisyarra sarate nuju aya nya matak lah lamun keur eueuh geura sok geura jawa kieu we ah cenah lamun bapa aya mah diberesan ku bapa nya keur eueuh eta teh priyogi naon ieu Pak Haji ieu teh cenah abdi bade ngabangun sakedik deui sabarahaun 25 juta deui nya lamun nuju aya ku bapa diberesan nang ku sababa ayeuna mah keur eueuh. Tuh. Kenapa? Karena orang kalau tidak ada itu biasanya berpikirnya begitu. Ya, orang kalau tidak ada itu berpikirnya seperti itu. Sok geura ibu we ibunya nya keur teu gaduh, da tu hayang sedekah da tuh. Begitu aya we Pak artos bunya, jo ngadak-ngadak jo baluang we sedekah teh. Jo loba we kebutuhan teh marurudul gitu nya. Ari keur eueuh meuni asana teh cek kencreng teh asa aya aja wae nya nyang hareup. Begitu loba duit kencreng teh gegebegan. Rasia itu kencreng ngaliwat. Urang teh gebeg-gebeg. Dikersakeun di kenceng teh ngaliwat hareupeun urang ngahuleng di kencengna teh. Cicing urang teh rek mere era, ada rek mere lebar, teh mere era. Akhirnya seperti itu. Makanya bapak-bapak ibu-ibu, pekerjaan yang paling enteng adalah melamun. Sok pagawean anu teu berat mah ngalamun. Ngalamun mah paling enteng pak pagawean. Lamun ibu ngalamun boga mobil teu kudu meuli ka dealer, teu kudu. Geus aya di dieu da keur ngalamun, capek-capek ka dealer nya. Lamun ibu nuju ngalamun bapak gaduh rumah lamun gaduh bumi 5 lantai teu kudu capek milarian ka material da keur ngalamun di dieu. Ya. Jadi pekerjaan yang paling ringan dan enteng itu seperti itu. Mata lamun rek ngalamun cing badang sakalian. Naon da eueuh duana nabi. Ngalamun alit, naon lebar-lebar Pak? Kenapa? Karena ngalamun 50 ribu teu aya, ngalamun 2 miliar teu aya. Kenapa? Karena dua-duanya juga tidak ada. Makanya sakalian da keur eueuh, ngalamun cing badang sakalian sok. Naon ngeunah-ngeunah kana otak. Ya. Yang tidak boleh itu kata Rasul apa? Wala tuksiru lau fa inna kasrata lau tuknahu abwabul syayatin. Yang tidak boleh tarik teuing ngalamun sabab lamun tarik teuing bakal mukakeun panto-panto setan. Kali-kali make ngeng bu ngarasa sehat otak. Aslina Pak, dalam hasil penelitian neurosain orang yang kali-kali melamun itu otaknya bisa pinter. Ya? Dan itu akan menurunkan tingkat pikun. Matak sok kali-kali ngalamun teh gitu. Kene teteh jol atoh ka urang teh. Hormon kan aktifnya.
tuh lamun lamun itu jadi salaki abdi kan keur ngalamun kan we heula bapa ge sakalian we lamun itu jadi pamajikan abdi kana sakali ewang ge da teu arapaleun nya nah kan duanana ge keur ngalamun ya jadi ngalamun mah teu kajadian tapi nikmat kana otak ya nah jadi apa ibu kunci yang kedua agar dia itu emosi ataupun perasaan positif. Yang kedua ada yang pertama adalah waladina yuntikuna fisyarra'i wadarra'i. Aya jami nu ripuh saluhureun urang ripuhna aya kaparyogian ku urang dibere dangeuna hate. Idih dingina kemplong mana naon sababna geus tiasa ngabantosan jami nu leuwih ripuh ti urang. Itu namanya doro yang seperti itu. Tapi kalau syarro lagi apalagi lapang kita. Nah, ini membangun perasaan, Pak. Membangun perasaan yang positif. Ya. Sok Bu cing seueur. Matak saur Nabi si guring sok nurangkeun. Lamun aya ucing asup ka imah tong diusir. Naon sababna? Sabab ucing asup ka imah boating eta teh rek mawa rezeki keur anjeun. Entah lamun aya ucing bu rek diusir bere heula tuangeun nu nyesa di ieu. Engke ge bakal ngaleos sorangan. Sebab apa? Nabi sudah mengajarkan bagaimana kita berjiwa memberi. Malahan bapak-bapak ibu-ibu ada orang yang dia punya penyakit kanker stadium 4. Menurut dokter diponis meninggal dunia dalam waktu yang tidak akan lama. Tapi dia setiap hari dia memanggil orang untuk diberikan sedekah. Tiap hari begitu, Pak. Unggal dinten sodako Pak, Bu. Gaduh kanker stadium 4. Unggal dinten aya jami nu sumping pasihan, aya jami nu sumping pasihan. Lamun sadinten ieu teu aya nu sumping, dia disuruh pembantunya mencari orang untuk dia bisa bersedekah. Di luar dugaan. Setiap orang yang diberi sedekah berdoa untuk kesehatan si ibunya. Dan sekarang kankernya sudah mulai sembuh. Ustaz tiasa naon sababna? Karena ada namanya inayatullah. Apa inayatullah itu? Inayatullah itu adalah apa? Sesuatu pertolongan Allah di luar ilmu manusia. Da cek ilmu mah ieu bakal maot, tapi cek Allah mah moal. Karena aku akan beri inayatullah. Dan ini banyak kasus yang seperti itu. Jalmi nu tos diponis mati itu bisa kembali segar karena ada inayatullah ngaranna. Nah, ini yang harus dibangun oleh kita. Ya, kartos punya, kartos paknya. Nah, ini apa? Ini akhirnya dia bagus, ya. Akhirnya dia bagus. Mata logika agama mah tetiasa dibawa karena logika manusia. Lamun aya jami nu lahir namahan budak, cek Nabi kudu mere. Teta logika manusia, logika wahyu ngaranna. Bu, ibu gaduh putra, bapak gaduh putra 4, orokan deui jadi 5. Cek Nabi mencit domba. Bikin kata tangga pancet kurang tanya oh namahan jiwa nah kudu merek kudu nagem dibere sena tapi emang aja jadi kudu merek kenapa? Karena itu yang disebut dengan wahyu. Tapi begitu ada yang meninggal dunia yang tadinya punya anak 5 meninggal 4 secara teori logika manusia pikiran manusia mengurangan nutuan jadi 4an pak tadinya 5an tapi cek Nabi bere ku anjir naon sababna di sini sedang berbicara wahyu nikmat kurang sok dibalikin ieu teh nya aya nu ngantunkeun mere jadi we beban hormon endorfin tidak aktif nepikeun ka maksakeun nganyukeun tu ka dieu ku sabab hayang mere sedekah nu maot geus teu aya itu sebetulnya itu pak kuncinya di sana kartosnya bu ibu diwedak jeung dilipen keur bapak nikmat mana jeung ibu diwedak jeung dilipen rek ngaji sok jujur we bae atupan nikudu dandan geus biasa geus biasa nikudu dandan ari mamah eta dandan rek ka mana rek ka undangan rek papangih jeung babaturan nikmat mana bu sok nikmat mana ibu
darek acara mah duh eta dangdan teh mani sumanget ibah heula jeung salaki mah sakapeung mani teh tilu kopoe sakali. Ah teu bae. Lain di dieu lain, moal di dieu mah insyaallah. Di dieu mah moal beda. Ya. Nah, jadi kenikmatan-kenikmatan itu dibangun dari pola-pola perasaan itu. Nah, jadi kalau bahasa dulu di mutola'ah ketika belajar di pesantren, jadi nyayogikeun jeung dangdan di imah teh berat. Tapi eta teh nilai pahalana gede. Da berat atuh, Bu. Nya. Sok ku bapa karosnya. Ninggal istri batur garelis. Ningali ka imah ruda. Eta teh da lumayan hormon teh atuh. Mah atuh tinggal kos batur semeni harerang. Nilaluis hari mamah mirami jud. Jawabanana kumaha atuh pa etasna boro-boro hayang dandan cenah mamah teh mikiran budak geus na ieu meni capek jawabanana enteng kitu nya eta teh namana mirami jud kan aya opat R istri teh nya aya 3G aya 3R ya Ramijud, Ramis. Ramijud, Rangsak, Carang. Nah, gitu. Jadi sebetulnya mah urang makeun we lah. Matakeun simkuring sok emutnya. Aya budak dititah da gini. Ya, pangmulikeun ieu cenah. Pangmulikeun minyak ka hareup, mah teh cenah eueuh titaheun. Ah, era. Ni mah nya cenah bujang meuli minyak. Wah, eta budak mun dititah ku kolotna nepikeun ka si ibuna teh nepikeun ka ngajorowok rek kasaha deui atusna emak teh nitah. Lain maneh mah jumpa lagi meuli minyak, tadina teh geus halus ngomong teh nya, nang ku sabab budak teh teu ngejat wae jadi naik lah. Teu nurut ku hesek. Budak teh cicing, tungtungna eueuh titaheun cenah emak teh. Geus asih. Eta telepon kabogohna si budak geus boga kabogoh da bujang. Ah nuju naon? Nuju ngadaweun teh. Oh, cenah mah. Cenahan aya Neng, aya naon Neng? Ya cenah ka dieu Neng ka langsu di mana? Ieu di Ciwidey, di gunung. Ka atuh antosan gurudug. Wah, sama gurudug. Tadi dititah meuli minyak hareupkeun imahna Bu. Nah, ari ditelepon ku kabogohna ngagurudug ka Ciwidey. Nanti ini harus dijawab secara ilmu kejiwaan. Kenapa anak ini bergerak sedangkan oleh ibunya tidak bergerak? Peta jadi PR terkolot. Ya. Jadi PR untuk orang tua semuanya itu. Nah, budak teh nurut ku batur ari ku kolot teh. Nepikeun ka jalan budak nepikeun ka kieu, sieun ku batur daripada sieun ku kolot. Berarti aya masalah. Da budak lamun aya masalah mah ku kolot geus nurut. Malahan leuwih nurut ka kolotna tibatan ka batur. Nah, itu. Ya. Ibu sok nurut ka caroge? Oh, sok. Berarti naon? Soleh. Kan salehah teh dua. Aya salehah, aya saleh. Jadi ngarahum bari ngagoler nyebutana teh. Pak ari bojo salehah, salehah. Siga nuripung. Nah, itu hormon. Yang kedua, hormon endorfin aktif ketika perasaan positif. Yang kedua, wal qadiminal ghaidho, apabila dapat menahan marah. Itu hormon endorfin dari perasaan. Karena kan rasa itu mah apa marah itu rasa. Marah itu rasa. Nya. Mata nyeri hate jeung didolin beda. Lamun aya jalmi nyeri hate cantang tu didolin. Cantang tu didolin. Tapi jalma didolin teu kudu nyeri hate. Kartos. Sakali deui. Tong kerping geucepna. Nyeri hate cantang tu didolin. Lamun aya jalmi nu nyeri hate cantang tu didolin. Tapi anu didolin teu kudu nyeri hate. Kenapa? Karena orang yang didolin doanya diijabah oleh Allah. Nah, make jeung nyeri hate da doana keur diijabah ku Allah. Sabab anu ngadolim urang mah cantang tu keur diijabah doana.
Makanya kata Nabi ataupun kata-kata Ali bin Abi Thalib, apabila ada yang marah kepada Anda, maka Anda tidak perlu memarahi dia. Kenapa? Ada kemungkinan dia itu banyak masalah di rumahnya, cuman dia melampiaskan kepada dirimu. Cantang tu jelema amek ka urang teh, tapi ka urang amek kenapa? Boating eta teh loba masalahna mah jeung batur ngan urang kabeneran we aya hareupeun, jadi we diamek. Matak Nabi can pernah ngalawan anu amek. Ku Nabi mah didoakeun. Matak dina rumah tangga Rasul mah kalau marah dia selalu mencubit hidung Aisyah. Jadi Nabi mah pamenuju amek di hidung Aisyah di gini. Di kitu tah, di toel tah. Tuh. Jadi lamun nuju apa? Si pangamung dari toel itu turun tingkat marahnya. Dan Nabi sudah menghafalkan itu. Dalam hadisnya wa ida godiba akasaan pahu. Apabila marah beliau mencubit hidung Siti Aisyah. Gitu weta. Bojo melotot. Tuh langsung. Ya atuh dikieu atuh nya. Sugane mancungan. Keur mademek disentakan we beuki we ngalalap. Nah, begitu. Ya sunya kan bae alhamdulillah. Nah, jadi apa? Wal kadiminal ghaib. Makanya nanti di surga di dalam riwayat Imam Al-Bukhari ada satu pintu surga disebut dengan babul kadiminal ghaib. Orang yang bisa menahan marah itu pintunya khusus. Lain urah amek ngan ulah gede amek. Amek man kali-kali teu naon, Pak? Asa aya jelas sepi amekeunana. Tapi yang tidak boleh adalah apa? Asyadul ghadab. Dia membikin sebuah apa? Dia itu aya naon we gede amek we ieu mah. Yang teu bisa nahan kasabaranana, begitu kan? Akhirnya apa? Hidupnya selalu hormonnya tidak bagus. Kenapa? Kalau dia sering marah, maka akan terjadi kejutan-kejutan listrik di sarafnya dan itu ada kemungkinan sel-sel tubuhnya rusak. Tarima we. Sada di nyeri hate atus na dicarekan we ku itu mah nya teu amek-amek acan ngadoa we ka Allah. Nya. Diajar. Kene diajar. Wal kadibinal goe. Wal apina anin nas. Bagaimana kita berani untuk memaafkan orang? Itu ayat itu tuh sering didugikeun ku ustad-ustadnya. Tapi dalam kajian ilmu kejiwaan itu akan memproteksi kita untuk lebih kuat mental. Ya, untuk lebih kuat mental. Anu hampuraan mah sok sehat. Oh, kira anu hampuraan, tapi anu teu gede hampuraan mah sok ririwit. Mah, hampura Bapak. Oh, tidak bisa. Atuh Bapak teh bade kusaha deui, cen atuh di hampura deui luar ti kumaha. Wayahna. Naon teu kenging teu ya? Nu kamari ge can beres. Karena catat oleh Bapak, istri itu kalau kita ada salah, itu yang udah lama pun ingat, Pak. Awewe mah. Anu geus taunan ge inget deui, karena di dalam memorinya dia bagus. Menyimpan perasaan apapun disimpan di memorinya dan itu sulit hilang walaupun sudah berpuluh-puluh tahun. Tapi lamun lalaki mah salah ayeuna di harita we. Tidak pernah diulangi. Nu atos mah atos we, eta bedana lalaki. Lalaki mah lamun ibu gaduh lepat ayeuna nu ayeuna we, anu atos-atos mah jarang diulah. Lamun istri mah henteu. Mun ayeuna aya nu enggal, anu ti heula teh baralik deui arasuk deui. Nya, kenapa? Karena itu teringat kembali, bukan teringat. Karena emang penyimpanan di memori perempuan itu lebih kuat, begitu aja. Ari urang mah pah henteu. Urang mah henteu. Nya, matak istri karena artos api beda jeung lalaki. Naon sababna? Da lalaki mah jarang dipikiran. Ari istri mah henteu, tulis. Bari eueuh duitna teh. Tulisan e hungkul. Ya. Nah, jadi apa? Wal apina aninnas, ya, wal apina aninnas. Dan itu kuncinya di mana? Nah, Bapak Ibu, saya lihat ini air ya. Ya, air cai ya, Pak. Air cai mah kumaha? Ieu wadahna mah ieu, tapi kumarek diasianana. Jiwa manusia itu seperti gelas ini. Mau diwadahin apa ini gelas ini? Rek dipasihan arak tiasa, rek dipasihan kopi tiasa, dipasihan susu tiasa, rek dipasihan cai heran tiasa. Naon sababna da wadah mah moal protes rek dieusian naon ge. Kantos aya gelas jol rek dieusian kopi jol. Ih, alit. Moal.
Tapi gelas ini akan menerima. Orang pun sama, Pak. Orang pun sama. Jiwa orang itu dia menerima apapun. Pak, cobinya. Ibu rek nyeri hati, rek kente, rek bunga. Kan ada arah-arah suka behanana. Ada jiwa mah gitu, atuh. Mual ayah. Iya, api bahagia. Mual asna, abi kerudet. Mual. Walaupun kita lagi ada masalah, begitu ada datang perasaan bahagia, datang lagi. Masuk ke tubuh kita, masuk ke jiwa kita. Tetapi tugas kita mau diminum atau tidak. Tergantung ini manfaat atau tidak. Maka wal afina 'anil nas itu membuat si air itu menjadi jernih. Dan itu akan menyehatkan bagi kita. Terakhir, wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nabi mengajarkan, lamun aya jelema nu ngewa ka urang tong dibales. Naon sababna? Akan terjadi hukum namanya hukum alam. Apapun yang kita lakukan pada orang lain akan kembali kepada kita. Itu yang disebut wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi hukum alam gitu. Ya. Model aya nu dagang, model aya nu dagang, unggal aya nu dagang sok nawar wae. Di mana urang dagang bakal aya nu nawar deui. Cok. Nya. Eta mah lisigana teh teu abdol mun teu nawar. Can pernah balanja maneh teh langsung embi mangge sabaraha 20.000. Oh mun mangga can pernah. Dordar heula we kitu. Nya. Nah, begitu. Dan akhirnya ketika dia dagang pun akan menghadapi kasus yang sama. Ibu, bapak memperlakukan orang akan kembali kepada kita. Itu wallahu yuhibbul muhsini. Hormon endorfin itu akan bagus ketika kita berbuat baik pada orang. Duanya. Jadi nomor kedua, perasaan positif dibangun oleh empat. Satu, memberi. Dua, menjaga marah. Tiga, memaafkan. Keempat, berbuat positif pada orang lain. Berbuat baik pada orang. Yang terakhir, ya, endorfin itu aktif apabila orang itu melakukan aktivitas yang positif setiap hari. Makanya kata Rasulullah, ahabbul a'mal adwabuha. Amal yang paling bagus dicintai Allah adalah yang dawab, rutin, wa in qala, walaupun sedikit. Kenapa? Karena aktivitas yang positif walaupun kecil itu mengaktifkan hormon endorfin. Rutin, ibu ngaos, bapak ngaos, etete aktif, Pak. Tidak secara langsung begitu. Ya. Ngong adan, alhamdulillah ya Allah. Naon sababna adan diulang-ulang? Keur ngaktifkeun supaya urang positif etete, Pak. Moal aya ibadah agama nu lain di anu mun ngabejaanana diulang-ulang moal aya iwati di Islam. Islam mah adan wae unggal waktu 5 kali. Aya teh di agama nu lain di bejaan teu aya, Pak. Di agama lain mah papangih saminggu sakali, malahan teu papangih teu nanaon. Islam mah ngong adan deui, ngong adan deui. Kenapa orang yang mabuk tidak boleh dia sholat? Kata Allah, kalau Anda mau sholat jangan mabuk. Wala taqrabus sholat wa antum sukara. Kenapa? Karena orang yang minum minuman keras konsentrasinya pecah. Dan dia akan rusak akalnya begitu. Dan sholat membutuhkan akal yang sehat. Takwa Allah diatur Musa Partos gitu. Mata ibu bapak, pekerjaan ini harus rutin. Pekerjaan baik itu harus rutin. Teras gitu, Pak. Ulang bosen. Ken lah baik corona lah teu nanaon. Ngaji mah jalan we. Nya. Ken bejakeun we gitu. Kenapa ibu berkerumun? Kangen sama ustaz. Kan jabat penjabat gitu begitu ditaros. Kenapa Pak itu berkerumun? Dia tidak disuruh, cuman kangen pada pejabat itu. Sarua ngaji ge jawab we kitu. Nah, ibu ararangkat ngaji bapak sudah kangen sama ustaz. Duka ustaz mah duka kangen duka henteu. Nya, pokoknya mah kita selalu melakukan activity. Ya, terus aktivitas. Sok ibu bisa dipercanten, tinggawitan takbir, dugikeun ka salam, ku Allah digerakkeun sadayana. Ini aktivitas positif. Allahu Akbar. Nya, tinggal. Bu, aya nu salat kieu? Aya teh. Moal aya. Naon sababna? Karena ini berbeda vibrasi, ini berbeda energi. Lamun ibu salatna ka dieu, pananganna dampalna ka ditu, ini kelenjar getah bening itu bagus. Tapi kalau begini beda lagi. Lamun kieu mah ngadoa.
Eta ge nu diijinan ku Nabi bari kieu gitu. Nya. Allahu Akbar. Simpen di dia. Enak teh Bu disimpenna teh di mana wae. Lamun di dia engke kana paru-paru. Lamun di handap teuing ginjal. Ku Allah teh disimpen di dia. Kenapa? Karena ini adalah lapisan antara lambung dan di sini ada apa? Di sini ada tulang dada dan ini akan menopang. Kalau tulang ini tidak bergelantung kini, manusia tidak akan bisa ruku dan sujud. Ngahaja digantungkeun dua tulang di dia ku Allah. Henteu ditempelkeun ka dia. Ngarah jalmi bisa ruku jeung sujud. Ini semua positif itu sekak. Semuanya positif. Kemarin saya baca dalam sebuah buku atau dalam surat kabar, ada seorang profesor, dokter, dia menulis bahwa orang yang sujudnya lama itu akan menghancurkan virus di dalam tubuhnya. Itu. Dan Rasul sudah dulu mengatakan, "Fa aksilu du'a fi sujud, fa kominun an yustajaba lakum." Perbanyak Anda berdoa di sujud, karena itu besar kemungkinan doa Anda akan diijabah. Minta kepada Allah agar sehat. Begitu kan? Di tali tiku itu gitu. Semua aktivitas positif itu akan membuat hormon kita endorfin. Bu, lamun tos netepan pelong HP-nya. Nyasa beresnya ibadah siga nu sataweuneun teu can salatnya. Begitu beres Allah salam, pelong tinggal naon eta aktif teh tah. Tah eta hormon teh. Bobo can salat da deg-degan atuh. Ya. Can salat Isya jeung gegebegan we eta teh. Ari sia can salat. Tapi begitu salat Isya, pleng teh hudang-hudang. Nya ada hormon atau aktif luar biasa, hudang-hudang subuh we teteh. Kenapa? Karena itu. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini yang saya terangkan hanya sekedar untuk memberikan gambaran. Insyaallah balah keun welah da ayeuna rek ditutur-tutur geukeun bae lah rek zona inaon wae ge teu nanaon. Kok bae rek PSBB, rek PPKM, rek naon ge. Persija, Persib, PSIS teu nanaon. Karena bagi kita adalah bagaimana Allah sudah mengatur kita untuk hidup lebih baik. Itu aja, Pak. Dan alhamdulillah, Bu, Jamaah Persatuan Islam, Pak, di antara jamaah yang konsisten teu katingal. Ah, rek naon wae ge urang. Alhamdulillah, jalan we nyaos. Nya, pokona mah lamun piwarang jaga jarak wartoskeun. Nuju, pokona mah tong cililahun we sakitu. Nya. Sakitu hanu kapehatur lah cekap sakitu. Simkuring terasan teras ka Cikalong. Nya. Insyaallah kita pandi, mudah-mudahan cing sarehat sadayana. Amin. Cing barokah keluargana, murangkalina saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.